Oke, selamat pagi Pak Sitanggang ya. Kenapa? Kami sedang berada di salah satu desa wisata 50 terbaik di Indonesia, namanya Desa Wisata Huta Tinggi. Ini kami ada dengan Pak Sitanggang sebagai pemilik ini kerbau. Iya. Jadi salah satu keunikan di sini setiap wisatawan datang itu akan memerah susu kerbau yang baru kami lakukan tadi. Kira-kira jam berapa lah tiap pagi Pak kalau bisa aktivitas memerah susu ini akan diberikan kepada wisatawan? Kalau memerah susu kerbau ini jam 6 jam 7 siap bangun langsung diperas dia. Oh, jam 6 jam 7 siap bangun langsung diperas ya, iya. Karena masih penuh kali susunya, iya, ya Pak ya. Dan tadi kita peras ini susunya memang udah tidak terlalu banyak. Mungkin karena anaknya sudah agak besar ya Pak ya, seperti itu. Pak, kira-kira ada nggak Bapak rasakan dampak dari dampak ekonomi bagi Bapak sendiri ketika kerbau ini bisa menghasilkan susu? Apakah itu untuk Bapak nikmati atau Bapak jual juga atau menjadi produk ya, produk di sini jadi geokuliner yang ada di desa ini? Oh, kalau ini sekarang kalau udah pas memeras susu kerbau ya, kami teraslah, kami kasihlah ke, kami jual untuk menambah pendapatan sedikit lah. Oke. Kira-kira kalau itu satu botol gitu berapa Bapak jual? Kalau menjual, mama yang jual aku hanya kasih aja ke toko, entah berapa pun di apaan ya, kita. Aku nggak tahu kan orang itu. Berapa? 30.000 satu botol ya kan? Jadi kalau misalnya satu kerbau gini yang produktif, yang susunya banyak itu bisa dapat berapa botol Pak tiap hari? Kalau masih muda dia bisa dapat 3 botol. 3 botol kali 30.000 berarti 90.000. Ya 90.000 kali 30 hari ya lumayan, lebih kurang hampir 3 juta loh. Hanya dari seekor kerbau aja, ya kan? Artinya di sinilah kita melihat dampak ekonomi kemasyarakatan yang ada di setiap destinasi wisata. Ini masih kerbau, belum lagi yang lain kan gitu ya Pak ya. Di sana ada tanaman-tanaman juga. Itu semua bisa menghasilkan untuk peningkatan ekonomi kemasyarakatan seperti itu, Community Development at Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Terima kasih Pak Sitanggang buat pagi ini dalam pertemuan kita. Ya, sehat selalu, semangat terus kita membangun pariwisata Danau Toba. Salam Geopark Toba. Oke, selamat pagi dari Pulau Samosir, Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Di sini kami akan menampilkan satu produk geokuliner dari Toba. Yaitu apa? Kita akan buat ini, tadi kita baru memerah susu, susu kerbau. Susu kerbau ini akan dimasak ya menjadi kalau orang Batak katakan dalini horbo. Ini dalini horbo yang tadi baru kita peras langsung di depan tadi dengan kerbau masyarakat yang ada di Desa Wisata Huta Tinggi ini. Kita akan masak menjadi geokuliner produk Toba Caldera. Ya, ini adalah ciri khas makanan opung-opung kita dulu, orang tua kita, sampai kita sekarang sangat menyukai makanan ini. Karena apa? Ini susu yang akan dibuat menjadi, bisa menjadi menu makanan kita, namanya dalini horbo, dengan dimasak dengan tumbuhan yang ada di kawasan Danau Toba ini, hanya di sini. Ini namanya alo-alo ya, bunga alo-alo, sejenis lidah buaya. Nanti ini ada ibu kita, kalau orang Batak bilang Eda kita ini baru si hotang yang akan ya membuat langsung bagaimana cara membuat dalini horbo ini. Silakan, ayo ibu, sama-sama kita kerjakan. Pertama disaring dulu ya, supaya itu kayaknya lemak-lemaknya ya tertinggal. Jadi sebentar kita akan mengelola masakan ini langsung di kayu api. Ya, kita benar-benar merasakan bagaimana kehidupan tradisional zaman dulu ya, orang-orang tua kita, opung-opung kita belum ada gas, belum ada kompor, semua pakai menggunakan kayu api. Jadi kita juga akan praktekkan dengan menggunakan kayu api. Daun ini
ya, alu-alu, iya, daun apa, pepaya, daun itu daun nanas. Oh, daun nanas juga bisa? Iya, bisa. Salam sehat bagi kita semua di masa pandemi ini. Kami sedang berada di salah satu desa wisata di Geosite Huta Tinggi Sidihode, ya, Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Saya mau sampaikan di sini ada ibu-ibu kita, Ibu Boru Naibaho, itu marga ya dalam adat Batak, Sihotang. Saat ini sedang mengerjakan geokuliner. Apa itu? Yaitu akan membuat satu masakan khas Batak namanya Naniura. Naniura ini masakan Batak yang tanpa api, tapi dengan asam. Dengan asam. Jadi saya mau tanya dulu Ibu, Eda lah ya, kalau orang Batak itu Eda. Kira-kira coba ceritakan dulu bagaimana proses pembuatan daripada Naniura ini. Kita bikin Naniura ya. Oke. Okay. Ini ikan mujair. Yeah. Dimasak bukan pakai api, harus pakai asam. Yeah. Ini asam namanya bahasa Batak. Bahasa Bataknya? Asam jungga. Jungga, ya? Ya. Atau lemon ya? Iya. Yeah. Beda lemon lah, yeah, ya kan? Tapi memang ini spesifik yang ada di tanah Batak. Iya. Yeah, tapi yeah, lebih bagus pakai ini. Lebih bagus pakai ini, yeah, ya? Bikin karena Naniura dia langsung masuk ke dagingnya ya, ya, menyerap dan langsung bereaksi seperti itu. Jadi kenapa ini ikannya dipotong-potong gini? Ya biar meresap. Biar meresap ya. Oke. Ya. Biar okay, matang. Oke. Okay. Silakan matang lagi Edaku. Ya ini asamnya di sisi itu kuslapnya ya. Apanya itu deh? Iya. Nah ini cabai rawit. Cabai rawit ya. Baru ini ada andaliman. Iya ada andalimannya ini ya. Jadi ini andaliman ini merupakan endemik kita dari bio ya, culture kita, biologi culture kita di Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Karena apa? Ini tidak ada di dunia lain, hanya ada di Toba. Jadi kalau makan ini, waduh, hitir-hitir ya kan, ini spesifik rempah daripada Toba sendiri ya. Jadi pakai andaliman, cabai rawit, apalagi dah. Tadi ini ada sedikit cabai merah. Ini kencur. Kencur. Ya, oke. Okay. Ini kunyit. Jahe. Jahe. Iya, baru ini ada yang digongseng. Iya, bawang putihnya. Bawang putih. Dia pada digongseng sama bawang merah. Bawang merah. Kemiri. Kemiri. Kacang tanah dikit. Iya. Baru ini ada apa nih? Merica kan? Merica hitam ya. Merica hitam. Iya. Iya ya. Oke. Sama serai 2 batang. 2 batang. Kencung. Kencung, iya. Jadi ini kencungnya di ya diiris-iris kayak iris-iris juga gitu. Oke, okay, tadi udah dijelaskan si Eda Bu ini bagaimana tadi ini rempah-rempah yang dibutuhkan untuk membuat Naniura ini. Ya. Dan di sini sedang ada digiling ya. Yang digiling ini apa? Cabenya. Cabes. Iya. Ini sama apanya itu? Andaliman itu. Andalimannya. Iya. Oke. Okay. Sampai itu harus jadi kita masukkan di sini. Apakah ini asamnya ini apa tidak disiram dulu? Iya, disiram. Sekarang juga bisa kita siram? Caranya Edaku. Dipotong dulu. Ya, tadi kita udah cuci tangan ya, udah bersih. Pasti apa namanya karena dimasaknya dengan asam aja vitamin C-nya banyak ya kan. Kita peras ini apanya harus dikeluarkan ya, dikeluarkan aja itu buat-buatannya.
Jadi kalau suku Batak ini banyak ya makanan spesifiknya. Dan Naniura ini juga kalau dulunya sering ditampilkan dalam acara adat istiadat Batak, ya, pesta-pesta. Sampai saat ini juga kalau ada pesta, ada masak Naniura, pasti kita orang Batak berebut cari ini. Benar nggak, Eda, ya? Iya, ya. Dibandingkan dengan mungkin ada ikan mas arsik juga ada, ya kan? Tapi pasti orang cari ini karena memang cara mengelolanya ini kan penuh keunikan, ya. Dan luar biasa, kalau saya bilang luar biasa. Dimasak hanya dengan asam. Ini nggak perlu kita balikkan? Balikkan ya. Tadi sudah dibersihkan dulu ikannya ya. Jadi ini ikan masnya ikan mujahir ya. Ini ikan mujahir juga dari Danau Toba. Besar ya. Ada sekilo dari tadi nih. Iya. Hampir sekilo ya. Luar biasa. Jadi aku mau sampaikan juga ya teman-teman semua dimanapun, ini Toba ini luar biasa ya. Ini masih satu jenis makanan. Banyak lagi yang jenis-jenis makanan lain, ada arsik, ada napinadat, asamnya 25.000 ya, hanya asamnya 4 buah. Jadi ya lumayan juga, berarti kalau buat satu ekor ikan ini dengan modalnya agak lumayan besar juga lah ya. Tapi nggak apa-apa, tadi saya katakan kepada ibu-ibu di sini, coba ini menjadi geo kuliner kita, karena nanti ini masak sampai minimal 3 jam. Iya. 3 jam. Jadi ketika ada wisatawan datang ke desa ini, langsung dibuat seperti ini. Kalaupun dia pulang sore hari ke Jakarta itu lebih baik, karena makin lama dia makin baik. Makin 10 jam ikan ini makin enak rasanya, seperti itu. Jadi bisa teman-teman kita dari Jakarta mungkin, dari provinsi lain yang datang, bisa sebagai oleh-olehnya ya kan gitu. Ini juga. Kacang tanah sedikit biar semua bumbu-bumbunya digiling dulu ya. Di sini sudah ada yang pertama tadi, ini cabai merah, cabai hijau, cabai rawit ya. Baru ini lagi ditumbuk kemiri, kacang, merica hitam, kunyit, jahe, kencur. Baru nanti terakhir ini bawang merah ya. Bahwa kami yang sedang berada di kawasan Danau Toba ini, di Geoside, Kota Tinggi Sidihoni ini, ini merupakan salah satu spot point kita untuk geoside kita ya, dari culture diversity-nya. Di sini dia culture diversity-nya. Ini desa wisata budaya, karena di sini tadi sudah disampaikan bagaimana menampilkan kulinernya. Ini geo produk kita ya, geo kuliner kita. Kekasan daripada suku Batak untuk kulinernya yaitu ikan Naniura ini, yaitu dimasak tanpa api, dimasak hanya melalui asam saja. Sama mungkin negara-negara lain ada seperti Jepang juga, kita tahu seperti itu. Tapi di sini Naniura ini juga dengan khas ikan Tobanya. Ya, di Danau Toba ini akan ada ikan mas, ada ikan mujahir. Ini yang diolah oleh masyarakat. Jadi emang kalau kita lihat ya, Eda ya, opung-opung kita dulu itu panjang umur ya kan, dibandingkan sekarang kita. Ya mungkin gitu, mereka sehat, bertani. Yang dimakan itu seperti ini ya kan, bukan minyak-minyak ya kan. Jadi sehingga sehat dia ya, panjang umur. Karena orang Batak itu kan juga bagaimana dia supaya umur panjang, diberkati ya kan, hamoraun hagabeun hasangapon. Nah, itu filosofi Batak itu ya, hamoraun hagabeun hasangapon. Sehingga sehat-sehat semua, punya keturunan yang diberkati, sehat-sehat semua ya. Juga ini nanti kita akan juga menjelaskan rumah-rumah tradisional Batak seperti itu. Jadi memang pokoknya Toba itu keren lah ya, apalagi sekarang kita sudah menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ya, kita sudah memiliki sertifikat UNESCO. Berarti ini Danau Toba ini bukan hanya milik orang Batak, tapi sudah menjadi milik dunia, Edaku.
Kalau ini sudah menjadi milik dunia, ini aja kita harus lestarikan terus, kita jaga. Jangan sampai nanti keturunan kita, 10 keturunan kita ke bawah, anak, cucu, cicit, semua itu nggak bisa lagi menikmati makanan seperti ini. Jadi sebenarnya konsep geopark itu gitu-gitu aja. Bahkan ini Danau Toba ini tetap terjaga dari pelestarian alamnya dan sebagainya. Oke, udah siap itu. Tebus? Kalau bawang enak? Tidak bawang. Ini bawang merah. Sudah digongseng. Tadi bawang putih dari sini ya? Sudah. Kenapa harus dipisahkan bawang putih dengan bawang merahnya? Enggak, Kak. Saya enggak muat tadi. Oh. Udah enggak. Kalau itu tidur akarannya. Jadi kita sebelum sebelum mengaduk kita harus bisa rasakan dulu ya. Taruh garam, campur dulu dengan garam. Jadi di sini tidak perlu pakai apa ya penyedap rasa ya. Jadi bersama dengan kita di sini ada juga ibu-ibu wisatawan yang datang. Ayo kemari ibu-ibu, bisa kita bersama di sini untuk bagaimana mencampur bumbu-bumbu untuk maniura. Seperti ini ada Ibu Ati, ada Ibu Erna, dan saya sendiri Ibu Debi Panjaitan. Oke, dimasukkan. Jadi ini bumbu akan kita masukkan ke agak dirapikan bumbu ikannya. Ikannya, ini dia. Jadi kita masukkan, harus kita ratakan semua dagingnya supaya harus kena. Jadi asamnya sudah bereaksi di dagingnya. Sekarang tinggal bumbunya akan bereaksi juga di dagingnya, akan meresap. Jadi ini dia Bapak Ibu semuanya, ikannya sudah ditaruh asam, sudah ditaruh bumbu-bumbu, dan ini akan ditutup. Akan ditutup selama minimal 3-4 jam, baru boleh kita menikmatinya, baru boleh kita makan ya, pakai nasi panas-panas. Di sini ada beras merah, wow, itu membuat kita jadi sehat ya. Jadi bahkan dikatakan hampir 10 jam juga bisa ini ya, makin enak lagi. Jadi makin lama makin enak. Tapi batas maksimalnya berapa jam bisa dimakan? Sampai 2 hari bisa nggak? Enggak ya? 10 jam bisa ya? Iya, 1 jam. 1 hari? Misalnya pagi sampai malam gitu bisa dimakan ya? Oh gitu dia. Jadi itu dia Bapak Ibu, ini dia Naniura ya. Geo Kuliner from Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Nanti sebentar lagi kita tunggu 3 jam, kita akan nikmati Naniura ini bersama-sama. Oke, terima kasih Eda, aku telah ya telah membuat ikan Naniura ini dengan luar biasa ya. Terima kasih, dan semua bumbu-bumbu ini juga semua dari alam Toba ini. Ya, semuanya dari sini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat bagi kita semuanya. Oke, selamat siang. Kembali kami di sini ibu-ibu dari Desa Wisata Huta Tinggi ya, mau menyajikan hasil kreasi kami dari pagi tadi bersama ibu-ibu yang ada di sini. Ini Ibu Sihotang dan Ibu Naibaho. Nah, tadi ini dia Naniura ya, yang tadi yang kita buat dengan asam, ciri khas makanan Toba, sudah siap dinikmati. Ini dia hasilnya, cuma kali ini dimasak dengan daun ubi ya. Nah, jadi dengan daun ubi dicampur, nanti kita akan bisa menikmatinya, makan bersama dengan menu tradisional Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Oke, Bu Teti gimana? Boleh menceritakan kembali, mungkin mereview sedikit ini tentang masakan kita ini? Terima kasih. Ini hari ini kami terinspirasi
oleh-oleh nanti buat para perantau kami. Bagi yang ingin menikmati Nani Hura dan Lini Horbo, datanglah ke Desa Wisata Huta Tinggi. Oke, okay. Welcome to Huta Tinggi Village, Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Horas, horas. Selamat menikmati Nani Hura dan juga Jalini Horbo, ciri khas Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Oke, terima kasih Bu Eti. Wow, ini dietnya nanti dulu. Ayo ibu-ibu cantik semua, diet nanti dulu. Kita akan menikmati makanan sehat dari Huta Tinggi Village Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ketepatan ya, ini udah jam makan siang. Wow, ini dia. Ini yang sudah kita masak tadi ya. Ini sudah. Ya dibalikin. Hah? Ini